السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله وعلى اصحابه اجمعين. اما بعد قال الله تعالى في الكتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا شديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. wa may wa rasulahu faqad faza faza jemaah man jamaah pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan syukur kita kepada Allah subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunianya yang sudah diberikan kepada kita sehingga kita masih istiqomah di dalam menjalankan ibadah kita kepada Allah subhanahu wa taala di kehidupan yang sudah sedemikian kompleks untuk masa-masa sekarang kita sebagai kaum muslimin harus lebih mendekatkan diri kepada Allah Taala semakin kita mendekatkan diri kepada Allah Allah pasti akan uh, membuat kita uh, mendapatkan uh, solusi dari kehidupan-kehidupan kehidupan kita dengan tidak melanggar ketentuan-ketentuan agama Allah. Jamaah rahimakumullah eh, yang kita hadapi sekarang adalah era di mana semuanya serba mudah. Ya, baik untuk melakukan kebaikan juga mudah, ya untuk melakukan kejahatan juga dipermudah. Semuanya serba dipermudah sehingga kalau kita tidak membentengi diri kita dengan syariat agama Allah dengan pemahaman ilmu agama akan sangat mudah kita untuk terjerumus ke dalam uh, kemaksiatan ya seberapapun kita uh, apa namanya uh, berusaha untuk menghindarinya akan tetapi mau tidak mau kita uh, mudah mudah sekali untuk terjerumus ke dalam e, kemaksiatan. Jamaah rahimakumullah, agama Islam bisa tegak. Salah satunya pondasinya adalah dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Sebuah lingkungan bisa tegak di atas syariat agama Allah kalau ditegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya ketika e, hal ini dijalankan maka akan tercipta lingkungan yang islami ya Allah Taala ta memberikan kita jaminan kita akan senantiasa menjadi umat yang terbaik dalam surat Ali Imran ini sengaja saya uh, kutip sedikit sebentar ya surat Ali Imran 110 Allah berfirman kuntum khaira kamu adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan oleh Allah untuk manusia berarti kaum Muslimin itu adalah umat yang terbaik yang dipilih untuk lingkungannya. Ya? Umat yang lain selain kaum Muslimin itu berarti bukan yang terbaik. Ya, mungkin ada yang baik di lingkungan, atau untuk lingkungannya, akan tetapi bukan yang terbaik. Yang terbaik adalah kuntum, kata Allah Ta'ala, ta kuntum artinya kalian kalian orang-orang is Islam akan tetapi ada syaratnya agar tetap menjadi umat yang terbaik syaratnya adalah ta'muruna bil ma'ruf wa anil yaitu senantiasa lingkungan sebuah kaum muslimin lingkungan muslim itu senantiasa ada orang-orang yang menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kepada kemung karan Harus senantiasa seperti itu Dalam sebuah lingkungan Dalam sebuah komunitas Pasti harus Ketika mau baik Mau baik harus ada Dua faktor ini Yaitu Amar ma'ruf nahi Mum, Mungkar Pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ketika beliau berada di Mekah Di masa awal-awal beliau Berdakwah Beliau menyuruh kepada yang ma'ruf, akan tetapi beliau juga tidak bisa mencegah kepada kemungkaran. Gimana selama 13 tahun ya, 13 tahun di Mekah Rasulullah berdakwah, ya, menyembah tidak larang menyembah berhala, dilarang berjudi, dilarang minum khamar. Penduduk Mekah bagaimana? Selama 13 tahun. Eh? Menurut panjenengan, apa berhenti semuanya? Dengan adanya dakwah Rasulullah selama 13 tahun, berhenti hmm. nomor tadi. Bahwa tetap bising kopiok ya, koplok ya, koplok itu judi koplok mah. <laughs> itu yang minum, yang minum, yang zina ya, zina selama 13 tahun. Apakah Rasulullah berhenti berdakwah? Berhenti nomor tidak, tidak, itu ya. Kalau ada orang mengatakan percuma percuma di Mekah itu ada Rasulullah, buktinya perjudian masih ramai. Ya, perzinahan masih ramai. Benar nggak benar perkataan seperti itu. <laughs> itu saya analogikan karena eh, kadang orang itu menggeneralisir. Ya contoh yang di di kasus lingkungan kita tadi Pak Erwin cerita. Ya, di lingkungan kita sedang banyak kenakalan-kenakalan remaja. Ya nong duta pengajian ta bendina tapi bocah pada abok-abokan, anak sing obat-obatan, anak sing tersangkut judi online dan sebagainya dan sebagainya. Yang disalahkan pengajiannya. Ya sama saja dengan menyalahkan Rasulullah zaman dahulu, gini. Rasulullah 13 tahun di Mekah dakwah, dakwah, dakwah. Tapi kenyataannya sing judia tetap baik ada. Gimana ya yang zina ya ada, sing main juga ada. Karena apa penyebabnya? penyebabnya apa? Karena pada waktu itu Rasulullah belum me mengurus ya e -e, baru menyuruh kepada yang ma'ruf tapi tidak punya kemampuan untuk mencegah kepada kemungkaran. Ini akan tapi berbeda ketika beliau berada di Madinah. Dia uh, Rasulullah sudah menyuruh kepada yang ma'ruf, lalu tercapailah komunitas kaum muslimin yang kuat sehingga bisa mendirikan negara dengan pondasi Islam. Dia sudah berani amar ma'ruf nahi mung, mungkar. Membuat aturan, barang siapa minum begini hukumnya, barang siapa berzina begini hukumnya. Sehingga senantiasa menjadi umat terbaik karena senantiasa menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar. Nah kalau kita kita kembalikan ke konteks dalam lingkungan negara kita yang bukan negara Islam, bagaimana kita memadukannya? Makanya para ulama mengatakan antara umaro dengan ulama harus sejalan. Ya para ulama menjelaskan tentang hukum-hukum syariatnya, menjelaskan kepada masyarakat tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Ya, yang halal dijelaskan oleh para ulama kepada umatnya Yang haram dijelaskan kepada umatnya Akan tapi para ulama tidak punya kemampuan untuk melarang. tidak boleh tidak punya kemampuan misalnya misalnya ini ya saya mengat, saya menyampaikan Al-Qur'an menyatakan orang yang makan riba sudah tahu hukumnya riba haram ya haram Orang yang makan riba haram Tapi apakah saya punya kemampuan Untuk melarang orang melakukan riba Punya nama no, betul Tidak Tidak punya Pengutangnya umpetan gitu? <gifat> Pengutangnya umpetan Di balik layar Kok kena utang maling aku sejuta Tapi nyawur aku Sejuta rongatus misalnya Itu kita tidak punya kemampuan dan pemerintah sendiri juga tidak ada yang melarang. Eta. Apakah dengan seperti itu kita lantas menyalahkan? Ya menyalahkan yang dakwah. Ini percuma dakwah ya. Oh wow, lingkungannya baik kayak kue. Gampang ini kalau kita berbicara seperti itu nanti kita akan merasa lah cuma mula ngaji. Eta. Jadi uh, jamaah rahimahumullah ketika kita berdakwah tujuan kita memberikan pemahaman syariat kepada yang mau mendengarkan. Ya contoh kita, kita mungkin di sini tidak ada yang melakukan sing melakukan orang yang tidak pernah tahu ngaji, gimana moton? Kur berada di lingkungan yang ada pengajiannya. Ini permasalahannya. Sehingga sing kena kebanyakan digeneralisir. Ya nang cika ini anu cik cikole lah gampang Ini anu cerita gudangnya agama Tapi ya Anak bos judi online Anak bos <laughs> itu itu saya juga katanya ini katanya kata Pak Rw tadi cerita dan ini hal ini yang harus jadi perhatian kita semuanya ya tanggung jawab amar ma'ruf nahi mungkar utamanya adalah untuk diri kita sendiri ya saya sering sampaikan Barang siapa melihat kemungkaran Maka dia wajib untuk merubah dengan tangannya Kalau dia tidak mampu dengan lisanya Kalau dia tidak mampu hatinya minimal Eda. Artinya apa? Panjenengan tetap mempunyai kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar. Kekuasaan panjenengan itu adalah ada pada diri dan keluarga wajib bagi setiap kepala keluarga untuk nahi mungkar di dalam rumahnya wajib ya tidak ada uh, bukan kewajiban orang lain itu yang utama makanya ketika uh, kita mem sudah memperoleh ilmu kita tentang hal-hal yang apa yang halal dan yang haram kita tanamkan kita praktekkan di dalam keluarga kita terlebih dahulu. Sebisa mungkin, semampu mungkin Akan tetapi jangan pernah putus asa Karena belum tentu akan ber, berhasil Belum tentu Tidak ada jaminan panjenengan ngaji Terus mulai ngaji anaknya gelem Jaminan apa Tidak jaminan Tapi minimal panjenengan sudah menyelaksanakan ini Perintah dari Allah Taala. Ya kita senantiasa ketika ada suara-suara sumbang terkait Hal-hal uh, seperti ini anggap saja itu sebagai apa penyemangat, penyemangat, penyemangat kita untuk senantiasa berjalan di jalannya Allah Taala. Ta Karena memang jalannya Allah, jalannya Rasulullah itu sangat-sangat berliku ya. Memegang Quran dan Sunnah ibarat memegang bara api panas agar sing orang kuat ya diculna. Itu seperti itu. Jemaah kenapa kita sampaikan seperti ini agar uh, kita ketika menghadapi orang-orang yang tidak paham ya tidak usah ditanggapi karena mereka itu memang belum pa, paham kita doakan saja terkait segala macam kemarin katanya katanya saya mendengar dikit-dikit kerja ada yang mencela celana cungklang <laughs> ada yang mencela celana cungklang di pengajian umum ini e, kalau bukan orang bodoh yang menyatakan itu berarti orang tidak tahu apa-apa. Itu sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita mencela sunnah Rasulullah sama saja mencela Rasulullah. Ketika kita mencela Rasulullah pada baik kalau mencela Gusti Allah. Ya kalau memang tidak suka ya kalah sudah. Kalau belum mampu melaksanakan ya biarkan saja tidak apa-apa. Jangan dicela hal-hal seperti itu. Karena itu merupakan sunnah Rasulullah ada yang eh, apa namanya mencela hal-hal tentang terkait syariat agama Allah. Biarkan saja kita doakan orang-orang demikian mendapatkan hidayah. Itu seperti itu. Jamaah kita berdakwah itu tanpa tanpa tendensi ya orang jaluk duit, orang Arab jadi membesarkan sesuatu ya. Ya, sing gelem ya monggo, ora gelem ya urusannya dewek, dewek. Itu seperti itu gampang saja laisa alaika hudahum walakinallaha yahdi bukan urusan kalian perkara memberi hidayah Allah yang akan memberi petunjuk kepada siapa yang dikedakinya ya diantara kita yang ngaji sini apakah semuanya mendapat hidayah wallahu alam eta wallahu alam Allah yang akan memberi hidayah kepada kita semuanya Ya dipilih diantara orang-orang yang disayang di, di, uh, oleh Allah untuk mendapatkan hidayah. Itu seperti itu. Ya sehingga sekali lagi <kosong> bahwasanya kita akan senantiasa menjadi umat terbaik jika kita uh, apa namanya senantiasa amar ma'ruf nahi mungkar di dalam di dalam uh, konteks kehidupan kita di lingkungan yang kecil di suatu RW itu. Berarti harus ada yang amar ma'ruf, juga ada yang nahimung, mungkar. Ada ulamanya, ada umaronya. Ya kita mungkin ya, saya tidak mau saya mengatakan diri saya ulama, bukan sama sekali. Saya te, apa namanya, orang bodoh seperti panjenengan. Hanya kita sama-sama be belajar Hanya bagian umaronya, umar atau pemerintahnya yang juga harus mendukung agar supaya... E, apa namanya kemungkaran kemungkaran yang terjadi di lingkungan harus e, apa namanya di, di, dikasih aturan-aturan itu seperti itu mm -hmm. ya urusan urusan e, terkait lingkungan e, tidak mungkin diselesaikan e, apa namanya kalau tidak ada hukum yang yang mengikatnya itu karena memang yang punya hukum adalah pemerintah jemaah rohimakumullah itu sedikit e, apa namanya <tuh> Pada hari ini saya akan kita akan membahas terkait nah ini, hukum organisasi dan taat pada pimpinan organisasi. Ya, kenapa kami sampaikan seperti ini? Karena memang kita harus memahami yang namanya organisasi itu apa. Ya? panjenengan harus paham yang namanya RT itu organisasi nama sanes organisasi RW organisasi nama sanes organisasi negara itu organisasi nama sanes organisasi ya ini yang harus kita fahami ya bagaimana hukumnya kita berorganisasi apakah boleh atau tidak dan apakah kita harus taat tunduk patuh kepada pimpinan organisasi atau tidak? Ya, kita harus paham, ya. Karena memang ini agama Islam adalah agama ilmu. Panjenengan mengambil tindakan dalam setiap amal ibadah itu harus berdasarkan pemahaman ilmu. Ajakur manut, ya orang ngerti apa manut baik. Harus berdasarkan ilmu, ya saya senantiasa menyampaikan demikian saya menyampaikan dalilnya Quran dan sunnahnya panjenengan silahkan memilih ketika ada dua pilihan mana yang lebih kuat dalilnya itu yang kita pilih begitu selama ini saya tidak pernah meminta panjenengan semuanya untuk eh, apa namanya 100% mengikuti saya karena saya juga belum tentu benar ketika saya benar mau diikuti ketika salah jangan diikuti itu seperti itu ya untuk itu sedikit kita akan membahas bagaimana sebenarnya hukum organisasi dan bagaimana hukumnya taat kepada pimpinan organisasi. Ya rahimakumullah, Sebelumnya kita akan sedikit sedikit membahas lagi terkait ayat yang saya kutip tadi ya tadi surat Imran Imran 110 yang ini saya kutip Ali Imran 103 nggih. Allah berfirman, "Wa'tasimu wa bi jami'an wa Ya, ini yang saya kutip. Berpegang teguhlah kalian kepada tali agama Allah dengan Quran dan sunnah Rasulullah. Semuanya wa la Janganlah kalian bercerai berai, Pada kenyataannya, ini perintah dari Allah. Kalau kita tidak laksanakan berdosa kita. Gimana Kita diperintah untuk apa? Bersatu padu di dalam aturan syariat agama Allah. Jangan bercerai-berai. Akan tetapi pada kenyataannya dan ini menjadi sunatullah seperti sabda Rasulullah, umat Islam senantiasa akan terpecah belah menjadi sekitar 73 golongan. Semuanya masuk neraka kecuali sah satu. Ketika ditanyakan seperti apa? Golongan yang seperti apa? Yang selamat. Yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. As Pada kenyataannya kita ini sudah terlahir dengan bergolong-golong. Gimana ya, pak Iya. Bergolong-golong. Masing-masing golongan bangga dengan golongannya sen sendiri. Merasa paling be benar nah makanya perlu kita untuk mengkaji bagaimana sih sebenarnya ya berorganisasi boleh apa tidak Eta, karena memang e, kita sudah terkotak-kotak ya bukan perkara yang e, e, apa namanya rahasia lagi kita semuanya terkotak-kotak Islam kita terkotak-kotak, e, apakah mau kita biarkan sampai kapan gitu kapan kita bisa mendapatkan persatuan Islam yang hakiki berada di atas manhaj yang sahih itu kalau kita tidak menyadarinya jemaah <tuh> rahimakumullah kita mulai bahwasanya Allah tabarok wa taala sudah uh, menyampaikan kepada kita dalil-dalil -dali yang sangat-sangat jelas Secara hukum kita berorganisasi itu sah boleh halal. Ya. Yeah. Allah berfirman wa ta'awanu alal birri wa la alal ismi wal udwan. Pertolong menolonglah kalian dalam hal-hal yang baik ya yeah, dan ketakwaan akan tapi janganlah tolong menolong dalam hal perbuatan dosa dan permusuhan. Ya. Yeah. Ini menjadi dalil uh, uh, memerintahkan kepada kita untuk saling tolong menolong. Saling tolong menolong itu mau tidak mau harus berorganisasi. Itu mau tidak mau. Makanya hukumnya boleh organisasi. Akan tetapi nanti ada syaratnya. Syaratnya uh, secara umum syaratnya asal ya tidak menjadikan taazib kepada golongannya ya fanatik kepada golongannya tidak mengedepankan e, golongannya itu syaratnya itu jemaah secara umum kita memang diperintah untuk bersaling tolong menolong contoh misalnya dalam kalau misalnya kita tidak punya negara kira-kira bisa tahun ala lebih dapat betul? harus ada yang mengatur Gimana, harus ada presiden, harus ada DPR, harus ada bupati, harus ada lurah dan seterusnya dan seterusnya. Itu. Kalau tidak ada kacau panjenengan. Ya, seperti zaman dahulu zaman rimba. <laughs> itu. Makanya agama Islam mengatur sedemikian rupa boleh. Ya kita berorganisasi itu boleh, hukumnya boleh. Asal dalam hal kebaikan dan ketakwaan. Itu perorganisasi dalam segala macam misalnya sekolahan misalnya yang paling kecil RW RT atau kita eh, eh, apa namanya berorganisasi dalam jamaah pengajian misalnya boleh-boleh saja ya asal tidak menjadikan dia fanatik dengan golongannya dengan organisasinya yang tidak boleh kalau misalnya organisasi kok yang ber eh, mengandung ini apa namanya dosa dan permusuhan misalnya organisasi no, yang ada organisasi maling wonten ada organisasi copet, wonten ada ada pemimpinnya ada sekretarisnya <laughs> itu ya ini organisasi organisasi yang <kuh> dihukumi haram tidak boleh ya kalau organisasi tersebut adalah tujuannya untuk Bermusuhan dengan orang lain, atau dalam hal-hal yang mengandung dosa, itu jelas tidak boleh. Akan tetapi, ketika organisasi tersebut adalah dalam rangka kebaikan-kebaikan, ya, dalam urusan-urusan kebaikan, sekolah misalnya, mendirikan yayasan untuk mendirikan sekolah, boleh-boleh saja, itu adalah untuk kebaikan. Itu, atau untuk apa saja, ya, dalam sebuah lingkungan, misalnya. Dibutuhkan pengorganisasian dalam urusan eh, apa namanya korban misalnya ada organisasinya boleh saja itu adalah untuk taawun alal lebih wat takwa yang tidak boleh sekali lagi kalau organisasi tersebut dijadikan patokan ya nggerudu organisasi nyong aja marak-marak itu kadang-kadang membuat seperti itu nyong sholat nggerudu neng masjid organisasi nyong orang sah atau ada orang dari lain... Organisasi masuk ke... Masjidnya organisasi ke... Najis dipel. Itu misalnya seperti itu yang tidak diperbolehkan. Ya maharahimakumullah. Ini yang harus kita fahami. bahwasanya Semuanya sudah ada... Aturan-aturan yang harus kita fahami. Ya perkara kita mau... Mengikuti yang mana... Itu selagi, sekali lagi... Tidak bertentangan dengan... dengan Al-Quran dan As-Sunnah Kita boleh-boleh saja Mengikuti organisasi apapun Boleh-boleh saja Ya tak Mari kita lanjutkan <tuh> Ya Bahwasanya Orang-orang uh, 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 kita Kadang ini mempunyai uh, Kemampuan sendiri-sendiri Ya yeah. Ada yang mampu berdakwah Dalam tingkatan uh, elit Misalnya Ya berada di jajaran elit boleh-boleh saja, ya atau kayak saya, ya Ustadz kelas RT, <laughs> ya cilik-cilikan, ya, ya apa namanya? Kalau yang ulama-ulama besar, mereka tingkatannya sudah, sudah besar. Atau yang uh, uh, tingkatnya misalnya yang mau menjadi politisi, asal dia berpegang teguh pada Quran dan Sunnah itu diperbolehkan. Tidak mengapa. Ya, dalam asal niatnya adalah tujuannya ta'awanu alal ismi wal udwan. Akan tetapi pada kenyataannya banyak yang apa? Kepencut nggih, anggar wis duwe duit ke lah lain itu kenyataannya. Makanya, makanya kadang e, e, hal seperti ini harus apa namanya? Kita benar-benar mengikhlaskan niat kita, ya. Ketika kita sudah berdakwah misalnya wis kondang Kau mana-mana tundang -mana, biasanya diamplopi amplopi sewu. Ketika kurang dari lima ngatus sewu ngasih tundang orang gelemaning. Gimana bukan? <laughs> ya karena ikhlas. Ini niatnya tidak ikhlas. Ini hal-hal seperti ini yang harusnya uh, kaum muslimin uh, memahami, ya memahami hal-hal uh, tersebut. Lalu berikutnya pertanyaannya wajiblah kita taat kepada pimpinan organisasi. Menurut panjenengan bagaimana? <tuh> ya. Yeah. Kalau sebuah organisasi kok anggotanya tidak taat kepada pimpinannya kira-kira berjalan lambatan. Jalan lambatan. Remuk organisasinya. Kalau negara misalnya ini sebuah organisasi kalau rakyatnya tidak patuh kepada negaranya kira-kira negaranya apa kenapa? Ya yeah, tidak. Ya. Yeah. Tidak, makanya ketika kita mempunyai organisasi dan pimpinannya, maka ketika kita masuk dalam organisasi tersebut, makanya wajib untuk taat, ya, wajib untuk taat. Akan tetapi, ya, ketaatan kepada makhluk tidak boleh mengalahkan ketaatan kepada Khalik, ya. Ketaatan kita kepada pimpinan organisasi kita tidak boleh mengalahkan ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Maksudnya seperti itu. Kita wajib taat kepada presiden kita. Tapi ketika presiden kita menyuruh kita untuk mencuri, tidak boleh taat. Ketika presiden kita menyuruh kita untuk meninggalkan sholat, tidak boleh taat. Itu karena bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Itu karena urutannya seperti itu. Atingullah wa atingur rasul dan seterusnya. Wa ulil amri minkum. Itu yang diutamakan itu adalah sama seperti undang-undang. Ya, namanya peraturan RT itu tidak boleh melewati peraturan RW. Ya tidak boleh harus jalan. Peraturan RW tidak boleh melewati peraturan desa. Lurah ya tidak boleh membuat sebuah peraturan yang bertentangan dengan peraturan bupati. Itu urutannya seperti itu. Bupati juga demikian, tidak boleh melewati aturan provinsi. Provinsi tidak boleh melewati aturan negara. Itu. Negara juga semestinya ya membuat aturan tidak boleh melewati Al-Qur'an dan as Sunnah semestinya akan tapi karena tidak semuanya menggunakan dasar apa Al-Quran dan As-Sunnah Sehingga banyak negara yang mereka Tidak berhukum kepada Al-Quran dan As-Sunnah Itu seperti itu Kalau kita kaum muslimin Pada prinsipnya Taat kepada pimpinan organisasi kita Adalah kita wajib Wajib Dalam perkara Yang ma'ruf Yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah Karena organisasi ini kan Apa namanya Lingkupnya Masing-masing lingkupnya masing-masing organisasi misalnya perusahaan ya kita wajib taat kepada pimpinan organisasi atau pemimpin perusahaan terkait aturan perusahaan tapi kita tidak taat untuk urusan agama dengan pemimpin perusahaan begitu itu maksud saya paham mbak dan paham gak itu ya kita agama ini punya aturan khusus Aturan Al-Qur'an dan As-Sunnah tidak boleh kita taat kepada organisasi dalam urusan agama. Tidak boleh, haram hukumnya. Kita harus taat kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Itu. Siapapun pemimpin organisasi tersebut, siapapun yang berkata kalau itu sesuai dengan Qur'an dan Sunnah, boleh kita taat. Tapi kalau bertentangan jauh-jauh ya buang jauh-jauh walaupun dalam organisasi kita boleh mengikutinya nak apa, apa akan tapi ketika ya ketentuan organisasi tersebut bertentangan dengan arkuan dan asuna As kita tinggalkan itu. itu seperti itu ini yang kadang-kadang eh, tidak di, di di apa dipraktekkan dalam kita berorganisasi Ya ketika kita berorganisasi samikna wa, ta, wa atokna, tapi kepada pembimbingan organisasi. Harusnya samikna wa atokna kepada Nabi dan Allah tabarok wa taala. Ya. Kalau ini apa kata kiai ini atau apa kata keputusan organisasinya untuk urusan agama ya tidak boleh sekali lagi akan lebih secara umum kita wajib taat kepada pemimpin organisasi kita dalam urusan-urusan organisasi. Ya, panjenengan misalnya sebagai anggota daripada organisasi pemerintah, ya, organisasi negara, panjenengan wajib taat kepada aturan negara. Ini nampaknya. Kalau tidak taat berdosa nampaknya. Kira-kira. Panjenengan melanggar lampu lampu lalu lintas. Dosa no dosa. dosa. Ya. <laughs> Bukan hanya ditilang oleh polisi tapi besok diminta tanggung jawab itu dosa karena kita sudah melanggar tidak taat kepada aturan organisasi kita. Ya. Dalam konteks bernegara, organisasi yang paling tinggi adalah negara dalam konteks kita kaum muslimin ya kita wajib untuk mematuhi yang paling tinggi eta pimpinan organisasi kita selagi tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan as sunnah itu konteksnya seperti itu ya dalam segala macam urusan pemerintah kita wajib untuk taat jangan taat yang ngerbel tetok Gila, <laughs> agar BLT emang patut nyong, ya saya patut, saya patuh kepada pemerintah nggak orang nama BLT misalnya orang gelem patuh, salah, ya kita wajib patuh kepada pemerintah kita, ya ajaran kaum muslimin, ajaran Islam tidak pernah melegalkan yang namanya demonstrasi pemberontakan itu semuanya perbuatan haram, sekali lagi. Itu sama dengan kita berorganisasi. Ketika kita masuk organisasi yang kecil saja RT, ya walaupun ketua RT-nya masih enam wajib kita taati. Selagi itu aturan R. Contoh misalnya RT, RT mengadakan kambling, panjenengan sudah menjadi warga RT, kok orang gelem kambling? Dosa. Itu seperti itu. Aturannya seperti itu. Wajib kita arti Karena kita sudah kesepakatan Kita masuk dalam organisasi Orang gelapnya silakan keluar dari RT Gampangannya seperti itu <todohan> Begitu juga kan pakai RW Makanya ya, Dalam satu RW misalkan pakai RW Mempunyai peraturan Yang disepakati, yang dibuat dan disepakati Kita wajib untuk mengikuti Selagi aturan tersebut tidak bertentangan Dengan Al-Quran dan As-Sunnah itu seperti itu Ya udah Sekali lagi <tuh> bahwasanya kewajiban tersebut sebagai bentuk taat kepada ketentuan yang telah disepakati kita sudah sepakat mengikuti sebuah organisasi makanya kalau tidak mengikuti ya ngapain kita masuk ke organi organisasi sih kalau memang sudah tidak cocok misalnya dengan organisasi tersebut ya keluar ya kalau masih di dalamnya dengan wajib taat dalam urusan-urusan yang tidak bertentangan dengan Al Qur'an dan as sunnah. Itu. Urunan misalnya organisasi mewajibkan urunan tiap anggotanya 10 ribu. Misalnya ya. Kalau panjenengan tidak mau urunan 10 ribu ya sudah keluar. Kalau tidak mau itu dosa. Karena tidak taat kepada pimpinan. Bin, itu seperti itu. Cara mudahnya seperti itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wal muslimuna ala ngala ngala syurutihim, ya syurutihim ya artinya kaum muslimin itu berada dalam perjanjian illa sartan kharama kecuali perjanjian yang dikharamkan khalalan kecuali perjanjian-perjanjian yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal makanya boleh kita batalkan perjanjian kita itu kecuali perjanjian yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal kita senantiasa wajib untuk mem, me, apa yang kita sudah sepakati. Apa yang kita sudah sepakati dalam hal kebaikan-kebaikan adalah wajib. Kalau kita tidak menjalankannya, itu kita berdosa. Ya. Yeah. Senantiasa kaum muslimin berada dalam perjanjian-perjanjiannya. Ketika dia sudah mengangkat janji, misalnya saya sebagai PNS harus mengikuti aturan-aturan PNS. Ya. Yeah. Panjenengan sebagai warga negara, misalkan dalam satu komunitas, ya panjenengan menjadi kelompok tani, ya harus mengikuti aturan kelompok tani. Itu seperti itu. Wajib kita berada dalam uh, perjanjian tersebut. Senantiasa akan dimintai tanggung jawab untuk hal-hal tersebut. Ketika kita, ketika kita, ketika kita sudah sepakat dengan aturan-aturan uh, yang dibuat organisasi, ya kita harus mengikutinya. Akan tetapi ketika itu terkait perkara yang yang mengandung dosa kita tidak wajib. Itu tidak boleh taat bahkan haram untuk mentaati ya organisasi kita kalau itu ketentuan ketentuannya mengandung dosa. <tuh> yang berikutnya adalah karena wajib menghindari bahaya ya kita tidak kita tahu lah ya kalau sebuah eh, e, apa namanya organisasi kok e, apa namanya orga, anggotanya tidak taat ya akan bubar ya tujuan-tujuan baik daripada organisasi tersebut tidak akan tercapai anggar anggotane si ngalor, si ji <guluh> si jingalor si itu saya ingatannya cuma teman mau bukan buat organisasi gitu ya masing-masing berjalan dengan sendiri-sendiri ya karena memang nih perintah Rasulullah ketika kita melakukan safar tiga orang angkat satu orang pemimpin itu sebuah organisasi walaupun kecil taati kalau sudah di, di, ditunjuk dia sebagai pemimpin kita wajib taat ya makanya penting untuk kita melihat siapa yang kita pimpin eh, yang kita pilih untuk jadi pemimpin aja deleng bagusnya kalau duitnya singa okay. keh <laughs> itu akan diminta tanggung jawab itu. Karena ketika kita sudah <coughs> menyatakan uh, patuh kepada organisasi, kita wajib untuk mentaatinya. Itu makanya hati-hati ketika kita uh, uh, apa namanya milik seorang pemimpin. Di antaranya adalah uh, 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 membuka pintu-pintu perselisihan kalau kalau tidak patuh ya atau hilangnya wibawa. Ini ini yang yang poin ketiga ya untuk hari-hari ini bagaimana seorang rakyat misalnya mencela pemimpin. Ya kita punya pemimpin Bapak Jokowi gitu. Ya Bu Elek, Bu apalah itu pemimpin kita, wajib kita hormati. Ya tidak boleh panjenengan mencela ngerti beora. Gimana betul? Panjenengan ngerti beora hari-harinya seperti apa? Mengatakan misalnya pemimpin ora salat, apa ngerti? Ya, apa ngerti dengan? tidak boleh kita sujud kita melihat uh, bapak jokowi dan 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 jajaran pemerintah ya ktp si si islam bro. ya ada sebagian yang kristen atau yang beragama lain tapi sebagian besar masih islam alhamdulillah kita tidak boleh mengatakan pemimpin kita kafir misalnya tidak boleh ngerti beutu ya ini tidak boleh sama sekali kita wajib menjaga wibawa pimpinan kita. Ya, bahkan Rasulullah menyatakan demikian. Ya, ketika panya, kita kaum muslimin nanti suatu saat akan dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang zalim. Para sahabat tanya "Bagaimana pendapat engkau ya Rasulullah? Apa yang harus kami perbuat? Bolehlah kami merontak?" tidak boleh." Ya. Walaupun pemimpinnya zalim, walaupun pemimpinnya jelek, tidak boleh panjenengan memberontak selama dia uh, tidak apa namanya melarang sholat dan sebagainya Jadi seperti itu ya kita alhamdulillah di Indonesia ini ya sholat ya si aman aman mawan. Gini orang seperti yang Palestina kalau Palestina sudah berbeda itu urusannya <ganti> kita masih bersyukur kepada Allah ya <tuh> Jemaah Allah kita lanjutkan Yang berikutnya adalah Alasannya kenapa kita wajib taat kepada pimpinan organisasi Adalah pemimpin itu diangkat untuk ditaati Sama dengan imam ketika kita salat berjamaah Dijadikan imam itu untuk ditaati Ketika imam takbir panjenengan takbir Jangan pak imamnya urung takbir panjenengan takbir disit Kok jenengan itu jamaah <laughs> Dijadikan imam itu untuk diikuti bukan imam yang mengikuti. Imam urung takbir panjenengan takbir di situ. Imamnya siapa janjane? <laughs> itu. ini mau diperhatikan. Jadi ya, diperhatikan Imamnya urung sujud panjenengan buru-buru -buru sujud. Ya. Imam-imam sekarang sujud, Pak. Ini orang eh? <laughs> itu ndak <enggak> boleh. <laughs> itu sama dengan pemimpin, pemimpin itu diangkat untuk ditaati. Iya, makanya kalau kita memilih, pemimpin harus benar-benar ya. Dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda, "Ida khoroja sara saton, fi amiru Ketika kita bersafar tiga orang, angkatlah salah satu dari kalian itu untuk menjadi seorang pemimpin. Ya ini perintah dari Rasulullah. Dalam hal kebaikan dan takwa kita diperintah untuk berorganisasi. Ya minimal anak pemimpin. Itu seperti itu. Karena kalau tidak ada yang memimpin, ya apa yang terjadi? Ya kacau semuanya. Ya. Untuk perkara-perkara ibadah yang sepele saja, ya, dahulu zaman dahulu kita uh, masih belum uh, terorganisasi, ya, terorganisir. Ya, penyendangan merasakan bagaimana uh, kurban zaman dahulu dengan kurban hari ini, gitu. ada perbedaan yang sama, ya. Alhamdulillah, sedikit ada perbedaan, iya gitu. karena ada organisasi terorganisir itu seperti itu makanya ini mengamalkan perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam segala macam hal harus ada organisasinya agar supaya tercapai tujuan yang hendak kita dapati ya kalau semuanya apa namanya kebanggaan jadi pimpinan memimpin ya repot nanti gih <laughs> semuanya semuanya apa namanya memimpin, tidak ada yang dipimpin. Itu. <tuh> Jemaah rahimakumullah. <tuh> yang berikutnya adalah bahwasanya uh, ini uh, uh, Syekh Muhammad bin Shalih Al Shaymin telah menjelaskan tentang uh, hadis yang 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 kita bacakan tadi. Bahwasanya beliau berkata Zahir hadis ini bahwa pemimpin itu Jika para anggota telah ridho Jika jika anggotanya sudah ridho Mengangkat dia sebagai orang seorang pemimpin Maka wajib didaati Dalam hal-hal yang telah disepakati Dalam ini adalah Terkait masalah sah Safar ini menjadi dalil atau menjadi pemahaman kita ketika kita membuat sebuah organisasi dalam hal-hal yang telah disepakati dalam organisasi tersebut. Kita setuju pemimpinnya, maka kita wajib untuk taat kepada pimpinan organisasi. Sekali lagi, ya, sekali lagi adalah ketika hal tersebut tidak bertentangan dengan aturan-aturan yang lebih tinggi, yaitu kalau kita dalam urusan agama. Ya tidak boleh kita mengikuti aturan pimpinan organisasi yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Itu seperti itu, jamaah rahimakumullah. Ya. Yeah. <tuh> Dalam uh, uh, apa namanya? Sebuah hadis Rasulullah menyampaikan kepada kita la makhlukin fi Tidak ada ketaatan kepada makhluk dengan bermaksiat kepada al khaliq. Itu. Ini menjadi dasar bahwasanya apapun yang kita lakukan, seberapa taat pun kita kepada pemimpin organisasi kita, kalau itu bertentangan dengan aturan Allah dan rasulnya, itu tidak boleh haram hukumnya kita mentaatinya, itu akan tetapi selagi aturan-aturan tersebut masih selaras ya masih selaras masih mengikuti Al-Quran dan Sunnah itu wajib sekali wajib untuk kita tidak boleh taat kepada yang lain haram hukumnya kita mentaati organisasi ya sedangkan eh, apa namanya organisasi itu bertentangan dengan, dengan 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 apa namanya Uh, aturan yang lebih tinggi. Jemaah rahimakumullah. di dalam organisasi ini sekali lagi ada ada dua <tuh> ada dua macam yang harus kita fahami yaitu terkait yang kalau uh, kita mengatakan bahwasanya organisasi yang sifatnya uh, negeri atau pemerintah dan organisasi yang sifatnya bukan dikuasai pemerintah. Ya, kalau yang dikuasai pemerintah, seperti yang sudah kami sebutkan dari tingkatan yang paling rendah, RT, RW, desa, dan seterusnya ke atas, sampai kepada pemerintah pusat. Kalau organisasi yang bukan dari pemerintah yang mereka mengatasnamakan organ apa saja ya baik itu organisasi sosial masyarakat baik itu organisasi yang sifatnya keagamaan ataupun organisasi pendidikan dan sebagainya dan sebagainya itu semuanya adalah organisasi yang uh, uh, hirirkannya adalah uh, tidak uh, tertuju kepada pemerintah kalau yang uh, uh, perbedaannya apa kalau yang pemerintah karena ini adalah mutlak kita semuanya sebagai anggota organisasi ya daripada sebuah negara maka wajib bagi warga negara untuk taat kepada pemerintah wajib selagi aturan dan ketentuannya tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah itu sementara ketika berbenturan antara Aturan organisasi dengan aturan pemerintah, bagaimana kita wajib untuk mendahulukan aturan pemerintah? Itu seperti urutannya, seperti itu ya. Tidak boleh kita mendahulukan terkait uh, kepentingan uh, kita ya. Kalau dalam urusan-urusan yang sama, itu kita lebih mengikuti organisasi kita, padahal pemerintah menentukan segala sesuatu yang sudah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Eta. Jemaah rahimakumullah. Bahwasanya agama Islam ini sangat-sangat sangat-sangat gamblang sebenarnya. Ya, asal kita sedikit mau memahami, berusaha untuk e, mengetahui apa-apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya Apa-apa yang disampaikan oleh para ulama salafus salih, Itu semuanya akan mudah untuk bisa dipahami Terkadang orang itu berbicara tanpa dasar sama sekali hanya berdasarkan hawa nafsu ya hawa nafsu sehingga yang terjadi apa kita berpecah belah masing-masing golongan merasa dirinya paling benar kuluh hispim farihin kata Allah setiap golongan bangga dengan golongannya padahal itu semuanya haram kadang golongan ya terutama dalam urusan uh, uh, organisasi agak keagamaan ya mereka bahkan menjadikan standar dalam bahasa syariat standar walo wabarok, Ya, standar eh, kasih sayang dan eh, apa namanya? sebaliknya. Kita kadang tidak mau kalau tidak satu organisasi orang gelem bareng. Kalau sudah di luar organisasi ya sudah apa namanya? Eh, apa namanya? sudah dicap sebagai orang lain. Ya, kalau ibadahnya tidak sama dengan ibadah organisasinya misalnya, karena kita memang berbeda-beda, itu dianggap sebagai itu salah organisasi yang paling benar. Itu semuanya, ya semuanya. Ya, padahal kebenaran mutlak adalah milik Allah dan Rasulnya. Al-haqqu Wa la takunanna minal mum Kebenaran dari Tuhanmu Jangan pernah kita ragu-ragu Ketika itu datangnya dari Allah dan Rasulnya Siapapun yang mengatakan Itu pasti benar Akan tapi kalau perkataannya Terutama terkait masalah agama Berdasarkan dari orang yang tidak e, e, Melandaskan ucapannya Dari, dari Al-Quran dan Sunnah Tidak usah didengar ya Kita kaum muslimin harus pandai Harus pandai Kita semuanya besok di akhirat Menghadap Allah sendiri sendiri mempertanggungjawabkan itu mempertanggungjawabkan apa-apa yang kita kerjakan sewaktu kita berada di dunia. Makanya eh, eh apanya lihatlah ya, lihat apa apa namanya dari siapa kita mengambil ilmu. Ya, karena kalau tidak tidak eh, teliti kita mengambil ilmu, ya nanti akan sangat mudah bagi kita yang awam ini untuk diselewengkan. Dari pemahaman-pemahaman yang benar. Itu. Ya sekali lagi, jemaah rahimakumullah, eh, uh, Mudah-mudahan uh, kita senantiasa istiqomah, ya menjadi sedikit segelintir manusia yang istiqomah di jalan Allah. Dan mudah-mudahan dengan begitu Allah tidak menurunkan ajab kepada kita. Karena kaum muslimin ini sebagai tameng. Ya ketika masih ada orang yang istighfar, masih banyak orang yang melaksanakan ibadah. Insya Allah, ya apa namanya akan dilindungi oleh Allah akan tapi ketika semakin sedikit ya kemungkinan mendapatkan siksa lebih besar ini kita dan mudah-mudahan dengan dengan apa namanya e, ibadah kita yang istiqomah lingkungan kita menjadi semakin baik dari segi dari semua segi ya sekali lagi e, selagi amar ma'ruf nahi mungkar berjalan di sebuah lingkungan insya Allah ya akan senantiasa eh, apa namanya baik lingkungan tersebut akan tetapi ketika ada keburukan keburukan jangan menjadi apa ya batu sandungan anggap itu adalah ujian tantangan agar supaya kita apa saling menase menasehati kita semuanya tanggung jawab kita adalah masing-masing utamanya diri sendiri dan keluarga perkara lingkungan itu urusan yang lebih luas tidak semua orang itu bisa itu makanya dibutuhkan kerjasama antara semua pihak ya untuk bisa mendapatkan lingkungan yang benar lingkungan yang senantiasa menjalankan syariat akan tapi itu semuanya memang tidak mudah begitu mudah-mudahan kita semuanya diberi keselamatan oleh Allah diberi keistiqomahan oleh Allah senantiasa dilindungi oleh Allah dari keburukan orang-orang yang buruk ya karena orang-orang yang buruk pasti akan membawa dampak kepada lingkungan gimana buatan iya orang yang menjalankan kemaksiatan dosa dan sebagainya ya itu akan membawa dampak buruk bagi lingkungannya ini makanya penting untuk kita senantiasa berwasiat ya utamanya untuk diri diri sendiri dan keluarga Jamaah rahimakumullah itu saja pada hari ini ya uh, mudah-mudahan uh, kita dapat mengambil pelajaran yang sedikit dari yang sudah kita bahas pada hari ini. Kita akhiri dengan kafaratul majlis subhanakallahumma bihamdik syadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.